Saudara Kapolres Jakarta Barat mengungkap Virgon menggunakan sabu dengan dalih untuk menurunkan berat badan. Sementara dua rekannya untuk menjaga stamina dan untuk merasa aman. Ketiga tersangka akan melewati proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta. Ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba, kemudian untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Itu pengakuannya. Berarti sudah lama, Pak? Bentar. Siapa? Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh petugas.